Halo. Aku hari ini mau live sama siapa ayo. Jadi dia itu pengen aku minta temenin live. Beno mana? Beno di rumah mama. Kak Heci! Anak lu mau live, tapi dia malu, jadi minta temenin gue masak. Biar itunya gak turun, katanya. Kayak Cika, Kak Melody mana? Kasih tahu live gitu sama Sandy. Kirain lelang cupang nanti. Hari ini Kak Dodo, hari apa namanya? Sabtu. Sebentar ya guys, ada yang mau masuk nih, mau gabung. Rencem nih orang. Tara. Tara. Temen lo udah pulang. Aku kangen sama kamu. Ada yang mau live tapi malu sendirian. Sandy, aku mau ke Jakarta. Ya udah sini. Emang bisa? Bisa lewat naik pesawat mah. Gila, ngadi-ngadi. Pakai apa ya filternya? Apa yang bagus ya? Muka gue lagi buruk. Buruk apaan sih? Ya? Lu mah lebay. Tuh, buruk. Lagi dicas, jangan dicas deh. Dika mau ke Jakarta mau ngapain? Genit banget sih. Emang ada yang pentingin lu? Muka Sandy ketemu Kak Heci. Nanti udah sampai Jakarta gak bisa ke Bandung lagi loh. Emang iya? Ya boleh pulang lah. PPKM sampai kapan sih? Emang diperpanjang? Sampai tanggal 20. Katanya diperpanjang sampai 17 Agustus. Wah? Kok gue baru tau? Aku gue liat mah. Cus ke Jakarta Dika tuh kata Kak Heci tuh. Orang Ipa ya. Aja pada dipulangin ke negaranya. Masa sih aku siap jadi satpam di live ini agar tidak terjadi lagi. Iya nih. Gara-gara Dike PA. Emang Dike mah PA. Ya, guys. Udah lama gak live soalnya gak tahu. Ini aja. Live sama JJ. Nah, JJ mana ya? Kita undang JJ coba ya. Undang siapa aja ya? JJ, Jessica. Jessica, masuk lu, Jess. Salah. Kok sensi? Salah. Cinal. Masuk. Jessica. Jessica Fania masuk. JJ. JJ-nya mana? JJ di rumah lah. Bentar. Cinal. Nah, live now gitu ya. Tadi gue mau vaksin tau, kagak jadi ke Sandy. Kenapa? Rabies lu? Gue kurang fit. Oh, masa? Vitamin C. Mana vitamin C? Handshake dong, Kak. Nggak boleh, corona. Kita nggak boleh handshake, apa kita tuh nggak berlaku handshake-nya. Jadi kalau ketemu kita tos aja, kita foto-foto boleh. Rika sibuk. Rika lagi ini dia, jadi ibu rumah tinggi. Rika sibuk, mama, biasa udah dah. Siapa lagi sih yang kita undang? Guys, mention orang-orangnya, mention dah. Si ini nggak apa? Si JJ nggak gabung. Tanya. Tapi tadi gue liat si Gaby live tau. Iya. Iya, gue liat. Kok gue? Tania. Kinal deh. Kinal nggak di ini, nggak aktif mungkin. Jadi kalau misalnya live tuh harus. Genci Hui. Seru tuh.
Siapa lagi sih? Aduh. Reno, Reno. Reno. Siapa lagi ya? Gaby. Anjir, gue invite-in semua. Eh, kalian suruh Gaby selesain live-nya, gak suruh gabung sini dah. Iya gitu, Siapa guys. yang Naomi, udah kok, oh, udah di... Naomi. Udah gue invite, cuman nggak aktif kayaknya. Lu mendingan lu punya HP satu lagi deh, lu DM dulu. Mi, 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 live bareng gue yuk, Mi. Gitu, Sinta Naomi nggak bisa. Nabil to join. Udah. Pakai HP laki lu. Nggak ada, Gen, nggak di rumah. Ya elah. Jessica Veranda, Nobel to join, anjir gak ada yang mau sama Dike soalnya. Stella maksudnya lagi di Bali, dia lagi have fun together guys. Yeah. Melody Laksani, Nobel to join, soalnya mereka lagi pada gak ini, pada Ayana no. aktif. Ayana. Gang Rider. Gang Rider tuh siapa aja sih? Nabila juga join. Gang Rider tuh The Gaby Lim. Udahan live-nya. Oh, Gaby udah live. Si Gaby. Kita sudah ke sini Gaby. Tuh enggak ada yang nonton member-member. Oh iya, Gaida, Friska, Sandy, siapa lagi sih? Dike. Wah. Siapa lagi? Satu lagi siapa ya? Rider delima, bener kan? Gue kate delima. Cece Dike. Salkan dari Surabaya, halo. Mana Gaby gak? Aduh, Gaby gak masuk di sini. Kak Melody lagi OTW pulang, kata Kak Heki. Jadi dia gak... Ini enggak, apa sih namanya? Aku Siapa ya? ini ada pertanyaan dari Teike, pakai kacamata ya sekarang tambah cutek deh. Iya, aku silinder, guys. Kalau nggak Udah. pakai berbahaya, pusing. Udah ganti kacamatanya. Iya, aduh. Dike, lu beneran enggak mau ke Jakarta? Kapan tapi? Gue mau, tapi kapan? Oh, ngapain sih? Tapi emang di banget. Emang bisa? Gak pernah kesini. Gue kan mau ketemu lu, mau main, mau nginep di rumah lu. Kata lu mau bikin konten, gimana sih? Enggak, kata siapa? Iya. Sekarang kok gatel banget pengen di Jakarta, kenapa sih? Ibu bosen di sini. Oh, bosen. Katanya lu lebih milih Bandung dibanding kan di Jakarta. Jakarta semua. Kalau di sini mah udah pada sibuk semua teman-teman gue yang di Bandung. Sibuk apa? Sibuk ngurus suami sama anak. Ya lu dong juga. Suami siapa ke lu urusin? Gila lu. Konten ikan cupang katanya Dike suka ikan cupang kok. Nanti malam Minggu gue live ikan cupang sama Veranda di IG gue. Ikan cupang gue masih hidup sampai sekarang, bos, sehat banget dah. Yang pintar yang rawatnya. Mantap. Biar jadikan lele. Guys, teman-teman yang lain belum pada muncul, guys. Aku bingung jadinya. Iya, tahu siapa dah. Harus invite siapa? Nah, Kak Melody nih. Aku invite ah. Kak Melody lagi lihat kita. Pimpinan ya? Ini beneran Kak Melody kan? Oh iya bener. Kak Melody di mana? Kok gelap? Di mobil. Aku lagi di jalan. Jalan-jalan di mobil. Mau ke mana? Pulang ya? Pulang. Nggak kedengeran. Nggak ada suaranya, Teh. Kak Melody mau pulang.
Gak ada suaranya sih, Teteh. Teteh, Melody, tak ada suara ada suara. Teteh, tak ada suara, nak. Kayaknya ketutupan. Ketutupan ini apa sih namanya? Pakai headset kali ya? Gimana tuh? Gak ada suaranya. Kita, aku ini. Kita tidak mendengar suara Teh Melody. Tuh. Assalamualaikum. Kita tidak mendengar suara Teh Melody. Tambahin Mopa sama Rika, katanya Mopa apa? Sibuk. Aku udah si Mopa mah. Si Biwir. Suaranya tahu. Diki denger gak sih? Enggak. Enggak ada juga. Enggak ada juga. Tuh, kan? Candy masih jualan cupang enggak? Masih. Si dong. Kemarin pakai bahasa isyarat. Dengar suaranya. Apalagi nyetir kali ya? Suaranya. Ada suaranya. Bentar, Neng. Oh. Eh, Dika. Ih, kemana tuh? Mangap. Ya, guys. Nge-like, guys. Kameo di gelap, lagi di jalan dia lagi di mana? Dika, lu ngapain nge-lag? Au, lu juga nge-lag juga. Enggak, gua enggak nge-lag. Bentar, kata Kameo di. Dika kangen banget gue, katanya. Kangen sama Dika atau sama Kak Sandy nyanyi dangdut katanya. Pusing, aku lagi pusing tau. Lu kan suka nyanyi itu kan? Tanan di meja. Mejanya yang... Iya Kak Sandy, gue mau ke Jakarta kapan? Tanggal 5 Agustus aja. 5 Agustus. Hahaha. Ya, Rika emang ke Jakarta mau ngapain sih, surprisein aku? Iya. Lalu mah tanggal 17 kan? Itu 17 Agustus. 12. 12. 12 Agustus. Dari tanggal berapa lu mau ke sini? Akhir bulan aja dah. Gue nginep ya. Iya. Tante takut lu corona. Tahu sih. Eh, Dika, suara lu delay tau sama mulut lu. Masih gak? Suara lu delay sama mulut lu. Masih gak? Enggak, ngomong lagi. Halo. Masih delay. Masih delay. Jadi udah mandi kan udah belum? Coba lu keluar dulu deh, lu keluar dulu ntar gue invite lagi deh. Yaudah. Lu delay banget soalnya sama mulut lu beda. Saya ini udah mandi guys, terang aja bentar ya guys, aku invite si Oncom lagi nih. RW Dike, yuk silakan masuk. Cerita horor aku tuh lu enak badan asik. Coba ngomong. Halo. Jangan pakai filter ya. Dulu, lu ngomong dulu deh. Halo Dika. Nah iya. Tadi tuh lu mulutnya udah gerak, tapi suaranya gak ada. Gitu, kocak dah. Delay. Nabila, baby gabung dong, katanya. V gabung dong. Belum kinalnya, belum lagi. Mereka belum nongol.
Yupi undang. HS yang paling berkesan, ih banyak dong. Semua HS berkesan banget buat gue jujur. Karena emang yang paling tunggu-tunggu juga. Invite orang lagi, oke, invite orang, kita invite siapa ya? Member-member belum ada yang datang, guys. Tuh, belum ada. Kan kalian mengharapkan member-member kan? Eh, maksudnya ex-member. Ex-member. Udah, Karisma deh. Ya coba-coba Haruka. Lu invite deh, bisa. Bisa tahu lu invite. Karisma. Rika lu bisa invite enggak sih? Kagak bisa. Oh, enggak bisa ya, gue berarti. Bentar. Kelak. Haruka Nakagawa. Kinal boleh. Kinal lagi Rika. Ini kayaknya. Rika Leona, bukan Haruka. Kahechi, Kak Naomi dong. Naomi lagi... Naomi udah gede tau. Naomi udah gede tau. Perutnya. Emang berapa bulan? 8. Ih, bentar lagi dong. Iya. Ya Allah, dibilang ntar ulang tahunnya sama kayak gua anaknya. Ya, gua masih begini-gini aja dah. Tahu karena Dika masih begini-gini aja karena Dika masih jomblo, enggak apa-apa. Gimana ya? Guys, menurut kalian Dika tuh udah cocok belum jadi ibu? Belum. Haruka is not belum join. Lah, sejak kapan Dika putus? Ih, ketinggalan zaman. Ih, lu mah. Udah ketinggalan lama dah. Iya. Orang pacaran juga begitu. Jangan antar gue lagi malas. Kasian. Soalnya kemarin dia chat-chatannya sama robot. Sonia. Iya, masih misimi ya, bener. Belum. Oh, belum cocok tuh Dike, katanya. Belum cocok jadi apa? Jadi istri boleh. Kalau jadi ibu jangan dulu, katanya. Cariin jodoh, Kak Sen. Biarkan nanti Allah aja yang mencarikan jodoh buat Dike, ya. Karena kalau nggak jodoh, dipaksain juga, kasian atuh, ya kan? Doain aja. Mudah-mudahan tahun ini. Ih. Amin. Atau tahun depan. Ih. Sama siapa? Ih. Mau banget, Dike. Doain aja. Mau banget nggak? Mau banget nggak? Ya, kalau dikasih. Oh, ya. Udah dikasih bukan? Belum ya? Oh, belum. Iya, belum. Siapa? Oh ya belum. Ntar gue doain deh. Amin ya Allah, amin. Ya Allah, amin. Semoga sambil. Sandy hamil atau ini? Insya Allah. Aku belum program, guys. Tapi gak apa-apa, doain aja. Mofa, Kak, coba. Sandy lagi asik pacaran dulu. Iya, aku tuh... Aduh, aku banyak banget usahanya nih, puyeng gue. Tenang, Kak Dika, aku yang menemani tuh. Sama Stanley aja. Udah, jangan. Stanley masih kecil. Dikanya nanti gak nikah-nikah sampai umur 40 tahun. Amit-amit kasih nih, amit. Musing ntar mak gue. Coba aku invite Gaby ya. Dia mau gak sih? Aku invite Gaby nih, guys. Jika sokai dong, Kak. Dika masih 17 tahun kan? Gue tahun ini 26. Tua banget. 28 ya, Rendi. Lah? 22 gue. Udah gila lu. Lah? 22 anjir. Tua-tuain. Gue 28, gue 26. 22. Kita baby face ya? Atau iya. Baby face? Gue ya ketemu saudara-saudara gue. Disangkanya gue umur 22. Ya gak apa-apa lah, bagus. Lah gue disangkanya anak SMA. Iya, pas ditanya umurnya 26 pada kaget. Ya Allah, iya. Belum nikah kamu. Gitu-gituin. Gue ke warung ya, ke warung dekat rumah nih. Ya Allah, ke sama bocil diginiin. Ih, cantik banget. Cik, cik, cik.
Gue, ih, kakak mau kemana kak? Lu kagak tau aja gue punya laki. Padahal. Iya, lu ini lu kayak bocah tahu, lu kayak anak kecil sumpah. Iyalah, kan gue, makanya lu temenan sama gue, jadi awet muda lu ketularan sama gue. Tapi sayangnya bukan awet muda. Logat Betawinya. Lah agak ngaruh, PA. Iya, yeah, baru nih gue Betawi gara-gara lu. Jessica Veranda. Nanti aku live sama Jessica Veranda malam minggu, guys. Tapi live-nya jualan ikan. Boleh ikut ya? Mau. Tapi nanti jadi malam kecil minggu. layarnya. Jadi kecil, ada kan, ini kan layar gue, ini V, ini kan Oh, kita, ada jadi Panikita kecil. emang. Biar gue nonton aja. Ini nonton Kali aja aja ya. ada. Kali aja Dika ntar dibeliin ya. Eh guys, malam minggu jangan lupa gabung jam 7 malam, nanti beliin Dika ikan ya. Astaga, jangan udah. Ikan nanti banyak loh yang ngirimin loh. Efek muka baby face, aku aja 24 dikira SMA. Wih, mantul. Yang satu menolak tua. Enggak menolak tua. Kalau menolak tua, kalau ulang tahun, lilinnya diumpetin. Kalau aku mah senang umur aku 28 tahun ini. Tuh banget ya. Astagfirullahaladzim. Iya, nggak kerasa ya. Gue masuk JKT dulu kelas 2 SMA. Gue masuk JKT udah kuliah sih. Member banyak yang live. Siapa aja yang live? Kasen melihara burung kayak sisil. Enggak, aku geli guys, burung. Aku sama kucing aku aja kadang suka geli. Tapi harus diberani-beraniin. Ika gak Tuh. pacaran sama adiknya Gracia kan? Menurut Tuh jawab. Gimana tuh Kak Sandy? Ya lu lah coba jawab. Lu lah. Kok gue kan yang ngejalanin lu? Itu kan. Gimana itu lu lah yang jawab. Masa gue? Katanya Diku sama tentara, siapa? Udah putus, guys. Dika tuh jomblo. Sen, kayaknya gue seumuran lo. Kayaknya gue seumuran lo sama lo. Masa sih? Jangan nyaman-nyaman deh. Kak Dela, oh Dela. Eh, Dela ulang tahun. Dela ini ya. Gre direstuin gak Gre katanya. Gaby live Gaby sama live sama temennya. temannya. Coba guys, kalian tuh masuk ke live-nya Gaby tolong gitu. Gaby udahan live-nya gabung ke Sandy aja sama Nike gitu. Iya, komen di tempatnya. Soalnya aku cuma punya HP satu, nggak bisa nggak bisa komen, maksudnya nggak bisa gitu deh, punya HP satu doang. Jadi aku ngomong bahasa Korea. Nyeliu, pororo, isu paseo. Itu mulu, ntar lu beneran baon lu. Aku mau invite siapa lagi, nggak ada. Pak polisi nih, ini ke, ih, Dika nggak pernah sama polisi. Sama Cleo coba. Gue gak pernah sama polisi. Siapa dah ada ngadi-ngadi dah. Coba dijabarin kriterianya katanya. Jabarin ke kriteria cowok di ke. Live bareng kan Nabila. Oh ini tanggung jawab. Ya iyalah tanggung jawab. Terus? Intinya ketemu emak gue. Kalau emak gue setuju oke. Okay. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Live bareng bapaknya Dike lah, jangan ngadi-ngadi bapak gua. Yang kayak Pedrosa polisi tidur. Bismillah, abis lebaran ketemu emak Diku. Lebaran berapa ke sini? Tanggal berapa sih? Lebaran? Ya, 18, lebaran, ya? Lebaran apa? Idul Adha. Ya. Kenalin dong ke sama mak lu. Mak gue galak. Kesini ya? Enggak. Kagak, mak enggak gue galak. Mak lu. Kagak ada yang galak, mak bapak Diku mah beneran dah.
Pada baik tahu, cuma tegas. Live tanggal sendiri 20 ya. komposer. Tanggal 20 kan benar kan, potong kuda katanya. Muncul dong Nabila live sama suaminya Sandy. Dia lagi nggak nonton juga, nggak tahu kemana dia, biarin aja. Biar di screening Salam Tasikmalaya, Malaya Jawa Barat. At dah. Gue bacain komen aja nih. Iya sama. Eh nanya dong. Apa? Udah nanya apa? Eh gue. Aduh kan Dika jadi ketularan Betawi. Eh, bukan lagi. Gue kalau di Jakarta. Lu ya? Kagak. Waktu Lu sama itu. siapa sih lu? Ini apa siapa lu? Amerika, Sama Amerika, siapa? Amerika, Amerika. Pernah gue naik baju Amerika. Ya, gue pengen naik bajai. Sen manggung panturaan kapan? Kalau coronanya udah abis. Ntar lagi dangdutan tiba-tiba diiniin polisi. Gak boleh kan, guys? I mean sehat-sehat, kalian juga sehat-sehat. Mana kalian udah kasih tau Gibi belum? Tuh, nggak ada yang masuk lagi. Eh, emang PPKM diperpanjang sampai Agustus? Gue nanya nih sama kalian. Coba guys. Duh, pusing gue di rumah mulu. Ih, gue juga pusing banget. Ini gue lagi hangat. KGB lagi live juga. Iya, makanya. Susah jadinya. 6 minggu6 denger-denger minggu tuh katanya. Ibu, sebulan lebih ya dong. Eh, jangan dong. Eh, gimana Jangan ya? dong. Pusing ya. Pusing gue dia kalau dulu gue pengen main dah. Tapi gue tuh gak ngaruh deh ke mau PPKM kek, mau pembatasan apa kek, ini kek. Gue di rumah mulu emang. Ya, gue juga di rumah mulu, cuman lama-lama gak banget. Iya, gue udah kayak orang rumahan dah. Makanya kemarin kan sebenarnya kan kayak tes swab gitu kan. Gue bilang sama adik gue, aduh sayang dah mau bazir, pasti gue negatif. Gue gituin, karena gue gak kemana-mana, di kasur doang. Jadi sampai 17 Agustus ya, udah gue lomba aja di rumah. Sama Gusi ya? Lomba dah gue di rumah. Makan pusing gue di rumah mulu. Biasa. Biasa, kasih ini coba. Biasa kan suaminya lagi sakit ya? Oh, ya jangan deh. Lagi positif kayaknya. Iya, ada kode David. Biar ku pendek. Nyanyi dong, Dike. Yaudah, gue bikin itu dah. Apa? Lomba ya di sini. Eh, gimana kalau Dike? Eh, nanti kalau misalnya... Kalau di Jakarta, Dike gitarin gue dong. Gue mau nyanyi. Tapi lagu dangdut. Bisa nggak? Gue tantang lu. Tapi gitarnya gitar dangdut. Ya, ya gitu nyanyi aja. Gimana pandangan kalian berdua tentang PPKM? Kalau PPKM-nya yang menjalani semuanya pada tertib, pada beneran dijalanin, insya Allah coronanya berkurang dan hilang. Kalau misalnya PPKM-nya masih kayak ngelayap sana, ngelayap sini, misalnya udah diliburin kerja tapi tetap nongkrong gitu kan. Ya sama aja bohong. Iya. Karena adik aku kan kerjanya di rumah sakit. Nah, kata Sela aja nih, petugas administrasinya aja yang di depan tuh yang di kasir itu tuh udah kena corona, udah sampai situ. Jadi isi rumah sakit ya isi pegawai, bukan isi pasien lagi. Terus IGD-nya ditutup saking banyak pasien. Udah membludak banget lah pokoknya.
Mana nih nggak nambah X member lagi? Kita lagi berusaha guys untuk menambah X member. Cuman belum ada yang nongol di sini. Tadi udah ada Kameldi. Emang Kameldi lagi di jalan. Banyak yang ke Bali selebgramnya. Iya. Biarpun PPKM-nya dijalanin, kalau warga asing tetap boleh masuk sama aja. Emang siapa warga asingnya sih? Like salto dong. Coba ke Gaida katanya, Gaida. Coba ya, aing invite. Si Gebi lagi wawancara. Wawancara apa, Gebi? Ella udah kayak wartawan. Kak Sonia gak ada. Cina, oi. Nih gue Cina nih. Ajak di Karina. Di Karina sobat lu. Tak, aku invite ya. Wawancara si oh, Dina. Dina, Dina, Dina. Coba Dena. Dena mo, Dena mo, Dena mo, Dena mo, Dena, Dena, Dena. Eh, Dena kok? Eh, Dena jarang aktif IG, kenapa ya? Dulu Tahu kan kan dia aktif banget loh. sibuk kali. Gue kenapa sih lu pada... Salam dari Jawa Timur, salam balik. Waalaikumsalam. Zara Disti undang. Ih, kita belum pernah live sama Zara ya. Nanti jadinya... Aku gak enak. Aku pernah ketemu dia sekali waktu di Bandung. Ada lu gak sih? Nah, di rumah makan, tidur, ngurus bayi, ngurus ponakan ke Alfamart, ke Indomart, udah. gue di rumah nih ya, gue diktein dari awal bangun-bangun, ngeliat HP, tidur lagi, masih makan cupang, tidur lagi, makan sendiri, tidur lagi, makan cupang, kadang mandi, kadang enggak, malam tidur begadang, udah gitu doang. Setiap hari. Iya, mabok gak lu? Mabok, sumpah. Mabok gue. Mabok kasur. Bosen. Paling kalau lagi mau ngurus toko, toko cupang ke toko dulu. Itu juga seminggu sekali banget. Ada Ya, soalnya udah pada sibuk masing-masing, kan? Kadang yang bisa sedikit setengah gitu.
susah kalau udah kan dulu mah Gen 1 kan ada apa kayak gue Kamelody gitu-gitu kan pernah ngadain arisan gitu kan, cuman yang itu yang geng Ciwi. Ya iya lu di Bandung. Ribet. Iyalah di Bandung. Kayak nggak diajakin. Tuh karena ada itu aja maka kita sering ngumpul. Terus pas udah dapat semuanya udah nggak ngumpul lagi. Pas mau diterusin udah keburu corona. Emang Dika udah punya anak, astagfirullahaladzim, belum? Itu ponakan, ponakan. Ajakin Intan. Aku udah lama banget gak ituan sama Kak Intan. Dulu waktu zamannya pet, lu punya pet kan Dike dulu? Punya lah. Dulu masih temenan sama Kak Intan. Iya, sama Kak Intan masih temenan. Dia tuh kan udah nikah ya sama orang Bali. Sama orang Bali. Udah nikah, nikahnya di Bali deh kalau nggak salah. Dika kacamatanya bolong kagak? Enggak tuh guys. Pas nikahan ke Sandy ya, oh iya bener, nikahan aku reunian. Nanti nikahan Dika reunian juga, tapi nggak tahu nih ke Dika nikahnya kapan. Doain aja. Dika, Dika nanti lo kalau nikah mendingan outdoor deh. Outdoor ya, tapi emang sekarang tuh outdoor tau. Iya, yang Dika ih ke sumpah ya. Gua tuh kalau jadi orang Bandung ya nggak usah mikir outdoor yang enak di mana, karena outdoornya Bandung tuh enak-enak semua anjir. Gue di sini nyari outdoor tuh susah banget. Iya enak lu ngomong gampang jodohnya dulu. Kalau nggak gini dah, gini-gini, lu mulai dari sekarang, lu pilih dulu dekornya mau apa, lu siapin undangannya kayak apa, lu save-savein aja fotonya dulu, nanti pas udah ada cowoknya langsung. Udah gue save-savein tuh. Maneh. Nika, nanti lu pokoknya di Gedung Putih aja lucu banget, sama di mana gitu. Nanti gua kasih tahu. Gedung Putih. Iya, atau rekomendasinya. Ih, ada di Bandung. Nanti pakai dekornya ini, ada ntar gua kasih tahu. Nanti kalau mau baju gua kasih tahu. Udahlah, pokoknya semangat, semangat supaya dapat. Gen satu udah pada nikah. Belum. Lu banyak. Lu terusnya siapa lagi? Banyak ada lah. Yang belum. Banyak, ada Sania, ada Sonia, Gaby itu masih nyangkut no Gaby. Gaby masih ini betah dia. Suka. Nikah Gedung Segi Lima. Ayo ngundang kita, Kak. Artinya. Di Semeru itu. Buset. Gedung Asia Afrika. Nabila juga belum, iyalah masih kecil. Gue juga masih kecil. Jangan jangan kecil. Rekat. Kalau Nabila sama lu kecilan siapa? Nabila lah. Kalau udah 25 ke atas udah mateng lah. Dulu gue nikah umur berapa ya? Mateng. 26. 26 ya? 26 25 25 26. 6. Pas umuran lu dong. Iya. Ya Allah nikah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Enggak apa-apa kan gue belum apa kan gue belum punya anak. Nanti lu gue tungguin lo nikah deh baru punya anak. Ngapain lah. Enggak apa-apa lah setiap kawan. Emang mungkin gue misalkan tahun depannya ini gimana nih? Jangan dong, jangan ya. Jangan lah, kan doain bingung, ngomong gak sih? Ini ceng-ceng ini, Dike. Dike, ingat golden rules, jangan pacaran. Iya, jangan pacaran, Dike. Kamu tuh masih JKT48. 26 tos dulu ke sama Oci dong, coba aku invite Oci ya. Bismillah, bismillah. Oci tuh udah sembuh belum ya? Oci, kenapa? Koronce.
Oci kemarin kena. Iya, udah negatif deh. Enggak tahu deh. Hah? Udah negatif ya? Kalau nggak salah, gue lihat. Kemarin sih, gue juga Ika lihat jadi sih gue sama udah. Ridwan Kamil. Viral gue. Jangan dong. Masa merusak hubungan orang? Pas hamil ntar dance Uza kak, gue robek nanti. Jangan bilang jangan bayi ya Allah, gue ngilu. Sama panda dong. Apa tuh panda? Panda Sonya. Hanya lagi sibuk liburan dia. Gak bisa DM, soalnya kan lagi live, susah DM. Lagi sibuk syuting. Syutingnya tuh Jadi nggak bisa. udah di tag duluan. Leo. Leo Patra. Cigul dong Stella. Sonya sama Stella lagi di Bali. Lagi liburan itu nggak bisa diganggu. Saya mau Gian aja udah paling bener. Giannya lagi ini kak, ke ruko dia. Lagi menjadi pegawai ruko. Kita harus teater kan di saat itu kaki gue nyut-nyutan kan otomatis pengaruh dong ke kaki terusnya fans yang lihat tuh ih saya ini nggak semangat banget ini di komen-komen dalam hati gue pas gue liat Twitter kan nggak boleh balasin mention ya itu gue lu kagak tahu aja gue diinjak sama Gaby Sakit dia lah itu. iya Gaby lagi bijak katanya. Iya dia wawancara apa sih psikologi? Psikologi tadi gue lihat tentang Saya psikologi. nyobain ngetes ini temennya stres apa enggak gitu. Apa sih dia tentang GKT apa tentang kuliahnya dia? Kuliahnya dia. Oh ya ampun dia mau skripsi tuh kayaknya itu. Ini kita live sampai jam berapa nih? Sampai 8:30 aja ya. Iya. Satu jam bersama Dike Sendi. Kita ngobrolnya gak ada temanya guys. Jadi yang nonton harap maklum ya. Ceritain pengalaman berantem sama member dong, Kak. Pas di teater. Di mana aja kali ya? Kalau gue sih gak pernah berantem ya. Enggak sih. Yang lo inget yang berantem siapa? Masa gue sebut? Iya, gue juga gak mau nyebut, ah kasihan. Tapi Kita bukan di adik kita, kita. yang di Balai Kartini. Tau gak lo? Iya, jangan. Jangan, guys. Itu biarkan Jangan orangnya aja yang diterangi ya. mengakui, jangan kita. Udahlah. Kalau aku pribadi, aku sih gak pernah berantem Aku sama juga gak member. pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah kalau anak kalau mas anak-anak apa ya gen satu mah kebanyakan mah pada ceplos-ceplos sih jadi kita udah tahu karakter kita sendiri meskipun kita ngomongnya gimana-gimana terus ada yang ngajak ketawa gitu meskipun kita galak tapi diketawain Jadi gitu ini loh bercanda aja ya ke ini sini jadi ya. bercandaan gitu. Biasalah. Tapi aku pernah berantem sama Kak Sandy. Ya itu mah waktu di Jepang. Nggak berantem sih itu mah. Sebenarnya kayak sensi-sensi aja. Marah-marahan ya. Gimana ya? Kayak Begitu gitu ada doang. kocaknya. Gitu-gitu doang. Nggak Itu berantem. pertama kali tuh kesel. Itu mah juga nggak sampai setengah jam ya kok. Cuma kayak pas di jalan, pas sampai tempat udah gitu. Cuma tetap aja gedek.
Bangke. Gara-gara Rika, guys. Tapi nanti kita pasti merasakan tuh ke kalau punya anak. Iya, ribu ya. Iya, ribu. Suka manggil-manggil lucu gitu, enggak? Manggil-manggil lucu. Kinal tuh galak tau. Enggak, ah. Kinal galak sama gue. Enggak mungkin. Kinal mungkin galak sama gen berikutnya. Tapi Kinal gak pernah galak sama gen 1. Kinal galak tuh karena tuntutan aja, guys. Karena kan dia kapten. Iya. Yeah. Masa kapten harus lembek kan gak mungkin. Harus wibawa. Dan Melody tegas. Lah yang galak pasti. Enggak ada yang galak. Beneran. Kalau gue mah jujur gak ada yang galak. Tegas. Tegas. Semua staff JKT, member JKT, menurut gue gak ada yang galak. Gue galak, gue. Sama siapa? Ah, udah. Kak Sonia aja. Kak Sandy udah punya cupang ada berapa? Oh, tak terhitung, tak terhingga. Haruka galak sama semua member, apalagi waktu tim T. Gak apa-apa lah, kan biar timnya bagus. Yang paling lama ngapal blocking siapa? Termasuk Rika gua. Dulu. Rika. Gue juga tahu. Tapi awal-awal yang waktu sama Kak Gica, Rika. Rika, Neng. Iya, yang sama si Kak Rika. Gica tuh sampai gemes banget gitu. Ingat gak sih lu? Di Krida Loka. Bukan. Yang di daerah Cipete ya, kalau gak salah yang di atas yang masih sama Kak Gica. Yang yang tempat latihannya tuh naik ke tangga ya, dulu. Pokoknya dia sendiri kan yang Iya. disuruh ini. Iya, gue inget. Iya, kacau dah. Kocak. Abisnya pusing tahu kalau ngapalin blocking udah banyak kan membernya Iya, produksi. tapi kan dulu tuh ini sebelum ada gen 2, gen 3, gen 4 memang kita tuh berat banget ya. Karena hampir setiap hari teater, terus TV juga kita gitu kan, ngisi-ngisi gitu. Jadi begitu pas ada lagu baru kayak aduh capek lama gitu, lama masuknya gitu. Two. JJ sen undang kocak bareng lu. JJ tuh sudah lama tidak live dia tuh. Dia sudah Iya, menjadi JJ. istri sejati. Baju Ya, JKT gua kalau muat, dong. muat dong. Masih luntang lantung. Oh, geblek lu luntang lantung. Cerita dong di balik setlist teater No Megami. Lupa. Lupa dah. Kamulah Dewi Teater. Akhirnya ku bertemu. Kok masih inget Dengan sih? jarak sedekat ini. Hanya kamu yang sangat indah. Eh, apa sih? Gak tau. Kayaknya udah lupa banget. Eh, yang paling lupa tuh yang ini lagu ini. Na 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 na. Itu pas gue lihat di IG kan banyak yang muncul-munculan tuh ya, setlist-setlist kayak gitu kan. Terus gue mencoba mengikuti apa liriknya, gue gak apa loh ke, sumpah. Dan gue baru nyadar, ah emang ada ya lagu ini? Gitu. Saking saking lupanya. Banyak gak tahu tuh. Aku sih apa? Lagu paling susah apa? Teater No Megami lagu paling susah apa? Apa ya? Enggak ada ya? Enggak ada tahu Teater No Megami mah. Yang lagu yang slow biasanya itu susah tahu diapalin. Iya enggak enggak sih? Jalan-jalan lagu. Doang. Enggak, kalau gue mending yang ngebeat begitu udah cepet apalnya. Aku mau ini ah. Nyemil. Eh mencong, congcong mencong. Gimana ya caranya? Aku suka kamu, Neng. Neng gue lagi di Zoom, nggak bisa join janjian hari. Neng gue lagi Zoom. Oh, Jeje lagi Zoom. Nggak bisa join. Ayo next ya aja kata Jeje. Dia WA gue. Oh yaudah, ntar. Tuh guys, yang kangen sama Jeje nanti janjian ya sama Jeje.
Dia lagi nge-zoom siapa? Katanya. Apa? Nge-zoom. Kapan? Oh, kapan? Kapan ya? Makan apaan kasih bu? Oh iya, gue juga ada makanan. Entah, males jauh. Cemilan, momogi. Momogi, zaman gue kapan? Tapi kecil banget sekarang momogi, gope. Iya. Dulu masih ini ya. Tapi dia pintar sih, dia gak menaikkan harga, tapi dia mengecilkan makanan. Jadi masih... Kangen dikira pendek. Aku tuh bagus pendek. Kalau menurut gue, lu coba panjang dulu biar nggak penasaran. Ini gue panjang, cuman gue emang nggak bisa ngurus aja. Panjangnya kemana? Makan apa panjang? Baru segini kan, segini kan? Iya, tapi belakangnya lebih panjang lagi. Coba sepinggang gitu, cobain. Cobain. Ntar kalau emang nggak betah kan tinggal potong. Lu kalau 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 gua rambut pendek JKT banget gak sih? Ya enggak lah dike. Enggak ya? Ya di curly curly Terus jangan gitu. Kebiasaan diikat gini nih. Gini. Kenapa? Nanti Ya, gue rambut suka gitu. Botak. Oh. Jangan sering-sering, Jadi gue kru. juga. Gue juga suka digituin, cuman jangan sering-sering. Kalau di rumah Gak kan pengen gitu. ngecat Ya. rambut. Katanya gak pengen ngecat rambut. Aku gak pernah ngecat rambut. Iya, Dika mah gak pernah ngecat rambut, Dika. Bapak gua. Nggak boleh. Nggak boleh. Lama banget siapa ya? Ayana, lu pernah bilang sama Ayana? Gua Ayana. kak, aduh kak, gue lagi pengen buru-buru gitu. Soalnya Ayana logatnya logat ini, Jepang. Terus gue tuh saking pengen ininya ya. Gue kan ada kuliah kan ke. Terus gue sempat bilang sama Kak Baleng kalau bisa gue rekamannya terakhir aja kak, terakhir sendirian nggak apa-apa, gue bilang gitu. Karena gue ada kuliah gitu, nggak bisa berdua sen, ayo udah berdua lah gue bilang. Lumayan. Anakku suka bapakmu.
Kalau Haruka belakangan ini sama Ayana pasti kan. Jadi besok ya. Tad dulu, tanya Jiji dulu. Oke. Okay. Oke lah kalau begitu, guys. Jam berapa sih? 8.22. Oh iya, kan. Serem. Ya deh, besok. Ntar gue kabarin kalau jadi live sama JJ ya. Iya. Yeah. Oke, okay, guys. Udah dulu. Udah dulu, guys. Kita udah sejam soalnya tadi dari jam 7.30 sampai 8.30. Apa tuh, Sen? Dibilang. Oh, Kardus TV. Dadah semuanya. Thank you ya. Udah makasih. Udah nonton kegabutan kita. Dadah. Dulu. Dadah.